bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. Ikhwan fi din azzani wa zakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 12 dari surat Al-An'am, juz yang ke 7 barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul liman fis samawati wal ard, Qul lillah kataba ala nafsihi rahmah, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih, alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bertanya kepada orang-orang musyrikin. Bertanya tentang siapakah yang memiliki langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Tujuannya apa barakallahu fikum? Kalau sudah mengenal luasannya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, memiliki langit dan bumi barakallahu fikum, tapi kenapa justru mereka tetap tidak mau beriman terhadap Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dan mengangkatnya sebagai nabi? Itu maksudnya, diperintahkan mereka agar merenungi tentang keadaan tersebut. Kataba ala nafsihi rahmah, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menetapkan pada dirinya rahmah, kasih sayang. Sama-sama disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna rahmati ghalabat ghadabi. Dalam riwayat yang lain sabaqat ghadabi. Artinya apa? Sesungguhnya kasih sayangku, kata Allah taala, mengalahkan kemurkaanku. Buktinya setiap orang berbuat dosa masih dikasih kesempatan untuk bertaubat. Paham ya? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba berbuat kebaikan dilipat gandakan. Satu kali kebaikan dilipat gandakan 10 kali dilipat gandakan dengan 6700 kali atau semisalnya. Tapi kalau berbuat dosa satu kali dosa dihitung satu. Menunjukkan rahmatnya Allah taala lebih luas daripada kemurkaannya. Kemudian nanti ketika orang-orang sudah dimasukkan ke dalam surganya, ada juga yang dimasukkan dalam nerakanya karena dia memiliki benih-benih tauhid. Na barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala nah memasukkan mereka, mengampuni mereka setelah mereka diazab sesuai dengan kadar dosanya, mereka masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis jahannamiyun. Jahannamiyun yaitu orang-orang yang sempat masuk ke dalam neraka jahannam, sudah menjadi arang. Bayangkan itu. Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya yang sangat luas dan keutamaannya, orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka jahannam tadi sudah menjadi arang, Allah taala ciduk, Allah taala ambil, kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Bayangkan. Akhirnya tumbuhlah bagaikan tumbuhnya biji-bijian yang berada di pinggir sungai. Maksudnya bagaimana? Rahmatnya sangat luas sekali. Rahmatnya sangat luas sekali. Kisah pembunuh 100 jiwa, bayangkan. Mulai dari 99 dia bunuh, kemudian digenapi menjadi 100 jiwa dia bunuh. Apakah Allah taala tidak mengampuni? Karena dia tulus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ampuni. Rahmatnya yang sangat luas, bayangkan. Na barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa mengampuni hambanya dan rahmatnya sangat luas sekali.
la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Dan sungguh Allah Ta'ala akan mengumpulkan kalian nanti, akan dikumpulkan di hari kiamat kelak, la raiba fi, tidak diragukan lagi kedatangan hari kiamat. Karena hari kiamat sudah dekat, apalagi di zaman sekarang ini, zaman kita ini lebih dekat lagi. Kenapa demikian? Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'istu ana was-sa'ah kahatain." Bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dan datangnya hari kiamat seperti ini jaraknya, antara jarak jari telunjuk dengan jari tengah. Jaraknya sangat dekat sekali jaraknya. Faham ya? Na barakallahu fikum. Jaraknya sangat dekat sekali, menunjukkan bahwasannya di zaman Rasulullah SAW hari kiamat sudah dekat, apalagi sekarang. Faham ya? Kemudian dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sungguh hari kiamat telah dekat dan terbelahnya bulan. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi hari kiamat sudah dekat. Hari kiamat sudah dekat, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita persiapkan. Nah, jangan sampai kita hanya menghambur-hamburkan waktu, membuang-buang waktu. Jangan. Seorang badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Nah, kemudian Rasulullah enggak menyatakan apa-apa, cuma mengatakan ma'adatalaha, apa yang sudah kamu persiapkan. Karena orang badui ini nanya, kapan datang hari kiamat, kamu sudah persiapkan apa? Ditanya oleh Rasulullah SAW, ma'adatalaha, apa yang sudah kamu persiapkan? Menunjukkan bahwasanya paling inti itu dipersiapkan. Dan perbekalan persiapan yang paling besar adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan carilah bekal. Naam, kumpulkanlah bekal kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Naam, jadi hari kiamat sudah dekat ya. Naam barakallahu fikum. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul inna ma 'ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah ilmunya mengenai datangnya hari kiamat di sisi Allah Ta'ala, dan bisa jadi hari kiamat akan datang dalam waktu yang dekat. Faham ya? Jadi hari kiamat perkara yang tidak bisa dipungkiri dan pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Dan ketika terjadi hari kiamat sangat mengerikan, barakallahu fikum. Terjadi huru-hara, kehancuran di mana-mana. Anak yang semula seorang ibu menyusuinya, karena begitu gentingnya, dahsyatnya hari kiamat, ditinggal oleh ibunya. Seorang ibu yang mengandung anaknya langsung keguguran seketika. Manusia yang kelihatannya normal, santai, tenang, tapi karena goncangan yang sangat dahsyat, bagaikan orang-orang yang mabuk. Ingat di awal-awal surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Na barakallahu fikum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Bayangkan, ngeri sekali. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah goncangan yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, di hari tersebut kalian melihat hari kiamat. Nah barakallahu fikum, keadaannya sangat mengerikan. Nah barakallahu fikum, orang yang menyusui lari dari yang dia susui karena genting sekali. Nah kemudian apa? Orang yang hamil keguguran seketika. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Wanahum bisukara. Engkau melihat manusia seolah-olah mabuk, padahal enggak mabuk. Tapi apa? Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tetapi adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat dan juga keras. Kemudian Allah Taala juga berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha." Manusia pun heran di hari tersebut. Ketika bumi digoncangkan dan goncangannya sangat dahsyat, kemudian apa? Benda-benda berat di dalam bumi keluar semuanya. Akhirnya manusia panik, mengatakan, malah ada apa ini? Na'am barakallahu fikum, barulah bumi menjelaskan tentang keadaan-keadaan yang terjadi. Na'am barakallahu fikum, jadi hari kiamat pasti akan datang dan sudah dekat, barakallahu fikum. Kita hanya mampu untuk mempersiapkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dan diwafatkan sebelum menjumpai hari kiamat. Ini penting.
Kenapa? Karena nanti kalau hari kiamat datang kita masih hidup, wal'iyadzubillah, berarti alamat tanda kesengsaraan. Karena sejelek-jelek manusia, datang dalam hadis yang sahih, sejelek-jelek manusia, nah barakallahu fikum, man yudrikumus sa'ah wa hum ahya. Paham ya? Nah, man yudrikunas sa'ah wa hum ahya. Semaknanya itu. Jadi sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Ta'ala, sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Kenapa demikian? Karena nanti sebelum hari kiamat, kisah yang kena ulang-ulang, sebelum datangnya hari kiamat, semua manusia yang beriman Allah Ta'ala wafatkan dengan diutusnya angin yang sangat lembut sekali, selembut sutra, angin yang sangat lembut, halus, sehalus sutra. Setiap orang mukmin yang mencium atau terkena angin tersebut wafat seketika. Tinggallah orang-orang jahat, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu tegaklah hari kiamat. Jadi sejelek-jelek manusia, orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan baik-baik, nah, barakallahu fikum, di dalam tasyahud al-akhir, kita dimintanya untuk berlindung dari empat perkara. Ya enggak? Di antaranya apa? Min syarri fitnatil masih dajjal. Dari kejelekan fitnah dajjal. Termasuk hari kiamat kan ini? Termasuk tanda-tanda hari kiamat kubur kan? Nah, barakallahu fikum, adanya dajjal tersebut karena udah ngeri sekali ya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat lagi. Alladzina khasiru anfusahum wa hum la yu'minun. Yaitu mereka orang-orang yang nah, barakallahu fikum, telah merugikan diri-diri mereka dalam keadaan mereka tidak beriman. Inilah keadaan mereka, barakallahu fikum, orang-orang kufar wa iyadzubillah. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan baik-baik. Qul ayyuhar rasul, li ha'ulal musyrikin liman mulku as-samawati wal ard wa ma fihinna. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin, liman mulku as-samawati wal ard, milik siapakah kekuasaan langit dan bumi, wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Qul, katakanlah huwallah, huwalillah, kama tuqirruna bidzalika wa ta'lamuna. Itu semuanya milik Allah sebagaimana yang kalian telah mengakuinya dan kalian mengetahuinya. Milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nanti ditantang, dikumpulkan semua manusia. Limanil mulkul yaum, kata Allah Ta'ala. Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Semuanya terdiam. Seribu bahasa. Gak ada yang jawab satupun. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, lillahil wahidul qahar. Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha tunggal dan maha kuasa. Gak ada yang memilikinya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Kita lihat lagi, barakallahu fikum. Fa'buduhu wahdah, maka ibadahilah Allah Ta'ala semata, tunggalkanlah. Kataballahu ala nafsihi rahmah, fala yu'ajjil ala ibadihi bil'uqubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan pada dirinya rahmah, kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyegerakan kepada hamba-hambanya dengan hukuman, tapi dikasih kesempatan untuk tobat, bayangkan. Dan kalau seandainya setiap kali kesalahan kita lakukan dihukum langsung, kita gak kuat. Ya enggak, kadang kita bohong langsung dihukum misalkan. Kadang kita berdusta langsung dihukum misalkan. Kadang ada yang mencuri langsung dihukum dari Allah Ta'ala, enggak kuat. Tapi dikasih kesempatan untuk apa? Berpikir kembali. Ada yang tobat, ada yang selamat, paham ya? Coba kalau setiap kali orang berbuat jahat langsung dihukum, tidak akan kuat, barakallahu fikum, na'am. Maaf misalnya ya. Eh, na'am, barakallahu fikum, kita lihat lagi. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati alladzi la syakka fihi lil hisab wal jazaa. Sungguh Allah Ta'ala akan kumpulkan kalian nanti kelak di hari kiamat. Yang tidak diragukan lagi kedatangannya. Untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Diperhitungkan amalan mereka. Wal jazaa, dan akan apa? Dibalasi. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau amalannya baik, balasannya pun juga baik. Kalau amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Itulah keadaan ya, yang akan kita alami semuanya. Barakallahu fikum. Semoga kita termasuk orang-orang yang timbangannya nam kuat dengan kebaikan, barakallahu fikum. Terutama jangan sampai kita meluputkan, jangan sampai kita melupakan mempelajari ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini walaupun terulang-ulang, faedah dan keutamanya sangat luar biasa. Ingat hadis bitaqah. Hadis bitaqah, kalau antum perhatikan baik-baik, 99 catatan kejelekan dihadapkan ke orang tersebut sampai orang tersebut pasrah sudah. Enggak bisa apa-apa lagi. Kejelekan 99
catatan kejelekan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang, bayangkan. Lembaran pertama, lembaran kedua. Sudah pasrah dia. Ternyata apa? Dia punya bitokoh, kartu. Kartu ini barakallahu fikum ternyata luar biasa. Yaitu kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Akhirnya 99 catatan kejelekan tadi diletakkan dalam satu anak timbangan, kemudian kartu la ilaha illallah diletakkan dalam satu anak timbangan yang lainnya. Ternyata apa? Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata kartu yang bertuliskan la ilaha illallah lebih berat. Akhirnya Allah telah masukkan dia dalam surga, masya Allah. Menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas sekali. Barakallahu fiikum, hafizakumullah. Naam. Kita lihat di sini. Alladzina asyraku billah ahlaku anfusahum. Mereka orang-orang yang mensekutukan Allah Taala, sungguh dia telah membinasakan diri-diri mereka, membinasakan untuk diri-diri mereka sendiri. Mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat kesyirikan. Fahum la yuwahhidun Allah. Mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wala yusaddiquna biwa'dih wa wa'idih, dan mereka juga tidak membenarkan janji Allah dan juga tidak membenarkan ansaman Allah taala. Wala yuqirruna binubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang paling parah. Dan mereka tidak mengakui tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang sangat berbahaya. Kalau sudah enggak mengakui kenabian, berbahaya sekali. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-13. Walahuma sakana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala kekuasaan segala sesuatu. Baik yang tinggal, yang diam, yang bergerak di malam hari ataupun siang hari. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dialah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Coba bayangkan. Mulai dari benda-benda yang benda mati, benda hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gerak-gerakan, gerak-geriknya mereka semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan memilikinya dan yang mengaturnya. Barakallahu fikum. Na'am. Oleh karena itu, nah, sepantasnya kalau manusia yang mereka itu bersyukur kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah walillahi mulku kulli syai'in fis samawati wal ard. Hanya milik Allah kekuasaan segala sesuatu di langit dan di bumi. Semua kekuasaan. Hatta raja-raja di dunia ini kalau seandainya mereka nambarakallahu fikum Allah Ta'ala binasakan sekaligus langsung bisa. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka sebagai ujian. Kita lihat sini. Sakanan. Sakan au taharrak. Yang bergerak maupun yang diam Allah taala mengetahuinya semuanya. Khafiyah au dhahar. Yang nampak maupun yang tersembunyi Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wa zakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lihat sini. Al-jami' abiduhu wa khalquh. Semuanya adalah hamba Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta qahrihi wa tasarrufihi wa tadbirihi. Semuanya di bawah kekuasaan Allah, di bawah pengaturan Allah, di bawah na'am barakallahu fikum, na'am pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pengaturannya, gerak-geriknya semuanya Allah taala yang mengaturnya. Wa huwa as-sami' li aqwali ibadihi al-alim bi sarairihim wa a'malihim, yang mana Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar terhadap ucapan-ucapan hambanya dan juga zat yang maha mengetahui terhadap rahasia-rahasia mereka serta amalan-amalan mereka semuanya. Ikhwani fi din, azan wa sakumullah. Kita lihat yang berikutnya, ayat yang ke-14. Qul aghairallahi Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah, ini perintah kepada Rasulullah SAW agar mengatakan kepada orang-orang musyrikin. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrikin, apakah aku akan menjadikan wali selain Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, wa huwa yut'imu wa la yut'am, zat yang memberikan makan dan tidak di
beri makan oleh manusia, oleh makhluknya. Kul, katakanlah, inni umirtu an akuna awwala man aslam. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri. Nah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini bayangkan peringatan dari Allah taala kepada nabinya, na'am barakallahu fikum, nam agar apa, mengatakan di hadapan orang musyrikin, di hadapan orang-orang musyrikin. Karena apa? Karena ancaman tersebut kalau seandainya sekali aja berbuat kesyirikan, hatta walaupun nabi pun hancur amalannya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan akan hancur amalanmu dan kelak engkau termasuk orang-orang yang rugi. Bayangkan nabi, padahal kita siapa? Bukan nabi wala rasul, wala sahabat, wala tabi'in, wala atba'ut tabi'in. Kita orang belakangan jauh sekali. Terlebih-lebih lagi kalau na barakallahu fikum, kalau ini, kalau apa, kalau kita ini kemungkinan besar masih bisa terjatuh. Oleh karena itu harus berhati-hati. Kesyirikan sangat berbahaya sekali, barakallahu fikum, bisa menghancurkan semua amalan kalau syirik akbar. Kita lihat lagi tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah, qul ayyuhar rasul, niha'ul al-musyrikin ma'allah. Katakanlah wahai rasul kepada orang-orang musyrikin, na barakallahu fikum, yang mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala ghairah dengan yang lainnya, agharallahi ta'ala attakhidhu waliyan wa nasira. Apakah aku akan menjadikan wali, pelindung, penolong selain Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa khaliqus samawati wal ardh. Dia adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, wa ma fihinna, dan yang ada di dalam keduanya. Wa huwal ladzi yarzuqu khalqahu wa la yarzuqu na'am wa la yarzuquhu ahad. Sedangkan dialah zat yang memberikan rezeki makhluknya, dan tidak ada satupun dari kalangan makhluknya yang memberikan rezeki kepada Allah taala. Bayangkan rezeki milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya itu hamba yang masih membutuhkan na'am barakallahu fikum rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Atasan kita, bos kita, itu mereka enggak punya apa-apa. Mereka hanya perantara saja. Kalau mereka meninggal bagaimana? Kalau mereka mati bagaimana? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ada zat yang senantiasa hidup, tidak pernah mati. Paham ya? Al-hayyu alladzi la yamut. Ya, zat yang senantiasa hidup tidak pernah mati. Jadi kalau minta kepada Allah taala, paham ya? Rezeki semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan yang sudah dijanjikan untuk kalian. Paham ya? Jadi jangan sampai khawatir. Apalagi sekarang kita berada di era atau berada di tahun-tahun atau berada di nah barakallahu fikum zaman yang penuh dengan kerusakan, paham ya? Nah barakallahu fikum, yang banyak keonaran di mana-mana, nah kemudian bisa jadi harga makanan mahal, naik harganya atau semisalnya. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup di muka bumi ini dan menjalankan ketaatan kepada Allah, bertakwa kepada Allah taala, rezeki akan lancar. Paham ya? Nah, kalau tidak percaya, buktikan. Takwa itu sumber yang paling utama untuk mendapatkan rezeki. Kalau seorang hamba sudah tidak bertakwa lagi, hati-hati, bahaya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bayangkan, rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Antum santai, tenang, kerjanya pun juga santai, tapi rezeki datang tiba-tiba. Karena modalnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah taala, pasrah dengan menjalankan apa? Sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi dinillah, azza wa jalla wa hafidzakumullah jami'an. Jadi masalah rezeki enggak perlu bingung. Enggak usah khawatir. Biarkan orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang mereka punya kedudukan, biarkan ribut urusan mereka. Tapi kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Karena kalau kita ngikutin mereka, organisasi, parlemen, lembaga, partai, enggak ada habisnya. Kursi, jabatan, enggak ada habisnya. Tapi yang kita ikutin, yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah, tenang hati kita. Tenang. Coba kalau antum di luar sana, di pasar, atau di luar sana yang orang ribut-ribut, dikit-dikit COVID-19, COVID-20, COVID-21 misalkan. Paham ya? Bagaimana coba, bayangkan? Panas, suasana panas, walaupun musim dingin. Ya enggak? Tapi kalau di majelis ilmu, Masya Allah, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, hati tenang. Paham ya? Ini terbukti ya, terbukti. Nah, barakallahu fikum, na'am. Jadi enggak ada lagi istilah apa? Istilah lain untuk apa solusi di akhir zaman ini, melainkan apa yang paling besar adalah duduk di majelis ilmu. Mencari ilmu. Tenang hati itu ya. Tenang, tenteram, na'am. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum.
Naam wa huwa alladhi yarzuqu khalqahu wa la yarzuquhu ahadun. Qul ayyuhar rasul inni umirtu an akuna awwala man khada'a wa qada lahu bil 'ubudiyyah. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku adalah orang yang diperintahkan untuk pertama kali tunduk dan pasrah dengan penghambaan diri kepada Allah Ta'ala min hadil ummah, dari umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nuhitu an akuna minal musyrikin ma'ahu ghairah, dan aku dilarang dilarang untuk menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, nabi kita, faham ya, suri tauladan kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus meniti jejaknya, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, keyakinan, amalan. Jangan cuma sekedar slogan saja. Jaketnya sablon, jamura. Apa jamura? Jamaah Mujir Rasul. Paham ya? Tapi amalannya jauh daripada yang Rasulullah amalkan. Paham ya? Kalau daerah Jawa Baratan, Majelis Rasulullah. Paham ya? Padahal apa? Masih melakukan perkara-perkara bid'ah. Hati-hati. Bukan slogan ya, akhi barakallahu fikum. Kita meniti jejaknya Rasulullah SAW, bukan sekedar slogan, tulisan-tulisan, pernik-pernik, stiker-stiker, bukan. Tapi apa? Amalan. Amalannya yang dibutuhkan, barakallahu fikum. Mencocok ya Al-Quran dan As-Sunnah. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Ikhwan fiddin azani wa zakumullah. Ayat yang berikutnya. Ayat yang ke 15. Kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Nah, barakallahu fikum. Ayo, ayat yang 15 ya. Katakanlah, sesungguhnya aku khawatir, takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku. Takut terhadap apa? Takut terhadap azab suatu hari yang azab tersebut. Nah, barakallahu fikum, atau suatu hari yang sangat agung besar. Itu maksudnya hari kiamat. Paham ya? Takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat itu ngeri sekali. Nah, barakallahu fikum, langit bumi berhamburan. Nah, yang tidak ada satu pun yang selamat di situ, barakallahu fikum, kecuali apa? Nah, kecuali orang-orang yang sudah Allah telah bangkitkan dari kalangan orang mukminin. Paham ya? Adapun yang ada di muka bumi ini tinggal orang-orang jahatan itu. Allahul musta'an. Naam. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahli tafsir asbahumullah, kita lihat tafsirannya. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin ma'a Allahi ghairah. Katakanlah kepada mereka wahai Rasul. Katakanlah kepada mereka wahai Rasul, yaitu mereka orang-orang musyrikin yang mereka mensekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Inni akhafu in asaitu rabbi, aku khawatir, aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku. Fa khalaftu amrah, kemudian aku menyelisih perintahnya. Wa asyraktu ma'ahu ghairah fi ibadatih, yang kemudian aku mensekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya dalam peribadatan. An yungz nam an yanzil bi a'lam an yunzila bi azab azab azim azabun anam an yunzal bi azabun azim yaumil qiyamah. Aku khawatir kalau diturunkan dengan sebab perbuatanku azab yang pedih dari kiamat kelak. Khawatir, barakallahu fikum, kita semuanya harus merasa khawatir. Oleh karena itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari azab yang pedih tersebut. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita ambil dikit lagi biar selesai sampai bawah itu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Artinya, barang siapa yang dipalingkan dari azab Allah pada hari kiamat tersebut, sungguh Allah Ta'ala telah merahmati dia. Allah Ta'ala telah merahmatinya, telah menyayanginya. Na barakallahu fikum, yang demikian itu merupakan kemenangan yang sangat nyata dan besar, keberuntungan yang sangat nyata dan besar. Na barakallahu fikum. Jadi yang dipalingkan dari azab Allah, dari siksaan Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah, man yusrifullahu anhu dzalikal adzab asyadid, barang siapa yang Allah Ta'ala palingkan darinya dari azab yang pedih tersebut, faqad rahimah, sungguh Allah Ta'ala telah merahmatinya. Wa dzalika sarfu huwa dzafar al-bayyin bin najah min al-adzabil 'adzim. Yang mana pemalingan tersebut bentuknya adalah apa? Merupakan apa? Merupakan keberuntungan, keberhasilan yang jelas dan nyata dengan an-najah, keselamatan min al-adzabil 'adzim, keselamatan dari azab yang sangat besar tersebut. Na'am barakallahu fikum. Ayat yang ke-17. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya barang siapa
Namun jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu suatu bahaya, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah taala itu. Paham ya? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan, memberikan kepadamu suatu kebaikan, enggak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik. Wa in yusibkallahu taala ayyuhal insan bi syai'in yadhurruk kal faqr wal marad fala kashif lahu illa hu. Jika Allah taala menimpakan kepadamu wahai manusia dengan sesuatu yang membahayakan dirimu seperti kefakiran dan juga apa, rasa sakit, na'am barakallahu fikum, kefakiran, rasa sakit atau yang semisalnya, tidak ada yang bisa menghilangkannya, yang mengangkatnya, yang menyembuhkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah taala. Obat itu hanya perantara. Jangan sampai kita menyandarkan kesembuhan kepada apa? Obat. Itu sangat keliru. Anak enggak sembuh Ustaz kalau enggak minum paracetamol. Harus paracetamol. Kalau anak harus Butrexin. Kalau anak harus Butrex misalkan, itu keliru, itu hanya sarana aja, hanya perantara saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau antum meyakini obat itu menyembuhkan, masuk dalam kesyirikan. Obat itu hanya apa? Perantara. Hanya sebab. Yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita enggak minum apa-apa, bayangkan. Cuma istirahat tidur, paham ya? Minum air putih, sembuh juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun obat itu hanya sebab. Jangan sampai dijadikan inti, barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din azdan yazakumullah, sebaliknya. Wa in yusibka bi khairin kal ghina wassihha fala radda li fadlih wa la mani'a li qada'ih. Dan jika Allah Ta'ala memberikan kepadamu suatu kebaikan berupa kekayaan dan kesehatan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya atau mengembalikannya, atau tidak ada seorang pun yang bisa menahan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa jalla wa ala al-qadir ala kulli syai', maka dialah Allah Ta'ala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Ayat yang terakhir, maksudnya kita baca pada pertemuan siang hari ini, ayat yang ke-18. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dialah zat yang maha kuasa, menguasai, berkuasa di atas hamba-hambanya, dan dialah zat yang apa? Yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, menguasai semua hambanya. Hamba masih kalah, sekuat apapun hamba manusia ini kalah. Kenapa kalah? Hamba punya kelemahan yang paling inti. Paham ya? Kelemahan yang paling inti, semua hamba pasti akan meninggal dunia. Itu yang paling inti. Tapi ketika masih di dunia ini ada kelemahan-kelemahan yang lain. Terkadang apa? Nam sakit, terkadang nam tidur, terkadang nam barakallahu fikum butuh teman, tapi Allah Ta'ala tidak pernah. Allah Subhanahu wa taala justru apa? Zatnya maha tunggal. Ini lihat ini. Qala al-mufassiruna tabahumullah, wallahu subhanahu huwal ghalib al-qahir fawqa ibadihi. Allah Ta'ala adalah zat yang maha menang, maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Berarti kalau di atas hamba nempel dengan kita, itu pendapat yang keliru. Yang kata Allah Ta'ala nempel dengan makhluknya itu keliru ya. Allah Ta'ala tidak nempel dengan makhluknya. Ingat kaidahnya. Apa kaidahnya? Ulumun fi dzatih qaribun min ibadih ba'inun an khalqih. Ingat-ingat itu ya. Kalau sudah berkaitan masalah tinggi, itu kaidahnya. Ulumun fi dzatih ba'inun an khalqih qaribun min ibadih. Qaribun bi ibadih. Artinya apa? Tinggi seradatnya, dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya. Udah itu kaidahnya udah. Paham ya? Karena tidak setiap sesuatu yang tinggi itu nempel. Antum jangan tertipu dengan apa? Syubhatnya orang-orang ahlul bidah wa dhalal. Sesuatu yang tinggi di atas itu enggak harus nempel. Sesuatu yang sama-sama dengan kita itu enggak harus nempel. Paham ya? Nah, sekarang antum lihat sekarang lampu itu tinggi enggak? Di atas atau tidak? Di atas kita, tapi apakah nempel dengan kita? Tidak juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, kita lihat. Khana'an khada'at lahul riqab wa dat lahul jababirah. Naam, yang semuanya tunduk kepada Allah. Orang-orang yang sombong pun tunduk, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hakimul ladzi yad'ul asya' mawadhi'aha wafqa hikmatih, masyaallah. Dialah zat yang maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya yang sesuai dengan hikmahnya. Bayangkan. Ana sebutan satu contoh saja ya, termasuk
hikmahnya, bijaksananya Allah SWT, makhluk yang bentuknya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dibedakan. Hewan dengan hewan pun, kebijaksanaannya benar-benar luar biasa. Kambing, ketika lahir, itu enggak pernah dijumpai kambing melahirkan kucing. Paham ya? Kemudian kalaupun, nah barakallahu fikum, taruhlah yang manusia saja ya. Mulai telinga, hidung, mata, mulut, tangan, jari jemari, paham ya? Kepala, rambut, alis, kemudian lubang apa? Lubang hidung, kemudian telinga. Di dalam telinga, nah barakallahu fikum, lubangnya itu enggak lurus tapi belok-belok, itu semua ada hikmahnya semuanya. Diletakkan pada tempatnya. Paham ya? Nah, kemudian jari jemari panjangnya enggak sama kan? Ada yang panjang, ada yang pendek, ada hikmahnya juga. Paham ya? Kemudian manusia telinganya kanan dan kiri, ada hikmahnya. Hidung lubangnya di bawah, ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya semuanya ya. Ada yang kita ketahui, ada yang kita tidak mengetahuinya. Na'am barakallahu fikum, kita tutup yang terakhir. Na'am barakallahu fikum, al-khabir alladzi la yakhfa 'alaihi syai'. Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan dari Allah taala. Wa man ittasafa bi hadhihi sifat yatibu alla yusyrak bih. Dan barang siapa yang tersifati dengan sifat-sifat ini wajib untuk tidak dipersekutukan, itu Allah taala. Wa fi hadhil ayati isbatun fawqiyyah lillah. Di dalam ayat ini ada pendalilan penetapan sifat fawqiyyah di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah taala di atas ala jami' khalqih, di atas seluruh makhluknya. Jangan sampai dipahami yang lainnya, ada kelompok sesat yang mengatakan kalau Allah di atas berarti Allah taala butuh tempat katanya. Paham ya? Bagaimana jawabnya? Kalau Allah taala di atas berarti Allah taala butuh tempat. Kita katakan yang kamu inginkan dengan tempat itu apa? Kalau tempat yang meliputi Allah taala tidak. Paham ya? Tapi sisi arah yang Allah taala meliputi segala sesuatu, na'am. Allah taala di mana? Di atas arsy. Meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk pun yang meliputi Allah taala, itu benar. Jadi kalau ada orang jebak di tafsir, dirinci dulu. Antum maunya apa? Tempat yang bagaimana? Kalau tempat yang meliputi Allah taala tidak. Paham ya? Tapi tempat yang Allah taala meliputi segala sesuatu, na'am. Allah taala di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa 'ulu wartafa'a. Paham ya? 'Ala wartafa'a, tinggi di atas arsy. Bagaimana tingginya? Wallahu a'lam. Itu termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sudah arahnya bagaimana? Wallahu a'lam. Paham ya? Itu penting. Allah taala punya tangan? Punya tangan. Tangannya bagaimana? Wallahu a'lam. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Na'am. Barakallahu fikum. Wa fawqiyah mutlaqah taliku bijalalih subhanah, yaitu ketinggian yang mutlak yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.